Kopinya rada encer, Bang. Dan nggak pakai sarapan. Gajian masih 8 hari lagi. Abang bakal nggak ngopi seminggu ini. Air teh nggak pakai gula juga jadi, sih. Asal tetap panas aja. Oh iya, asal abang tahu. Jangan pagi-pagi nggak ada kopi, abang lantas jadi 8 janggutnya. Eh, jangan begitu, Ti. Kapan abang pernah ngomel-ngomel? Ngomong-ngomong, burung nuri kita udah bangun. Itu lagi nyerecet di belakang siapa? Wah, itu dibilangin dia. Terlupa aja. Ti. Kau telah pergi, pergi, pergi. Ti. Bapak, apa-apaan sih? Halo, Cuk. Alah, genit ah. Kayak udah gede aja. Bapak cuma mau bilangin, jangan lupa ntar sore ambil jahitan di Busale. Enggak lupa. Awas, jangan lupa. Awas. Iya, enggak lupa. Pada ngerengkol semua. Abang berangkat. Bye-bye ya. Ponakan gua ya. Kau tidak bisa ngajak ponakan. Ajar. Hei. Ada apa ini? Ada apa? Malu-maluin kampung. Jangan ikut campur. Aduh. Tidak punya malu. Pagi-pagi sudah berkelahi sama bini. Memang saya mau ikut campur. Mau apa? Berdirilah. Aduh, Bang, kenapa jadi begini? Ayo deh pulang. Habis kamu juga sih. Enggak deh, Bang. Begitu aja. Saya pada pulang sana. Malu aja. Ya deh, Bang, pulang. Fer, Fer, bangun, udah jam 6. Saya merupuk subuh. Dek, bangun, Dek. Udah jam 6 nih. Udah jam 6? Iya, jam 6 persis. Itu sepeda Pak Omar sudah kedengeran mau lewat. Oh iya. Jalan deh duluan, nanti saya nyusul. Ayo, Her. Ntar. Kecil gue mana ya? Ah, ini dia nih. Banting adat lagi. Pagi, Pak Omar. Pagi. Kantor nih. Pak Muhammad dong. Oh iya, maaf. Pak Muhammad. Nah, ini. Kenapa? Bensinnya habis. Orang kata, businya mati. Businya. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Apinya, Nir. Kemana kita cari makan hari ini? Kita coba nguli ke Priok. Berapa Bang Mamat gaji di kantornya? Hampir nggak pernah telat kantornya. Berapa sih gaji klerk kantoran? Kantor mana dia kerja? Kantor negeri. Kantoran kan banyak. Yang negeri, yang partikuler.
Deh, cepetan, Bang, ini Bang, Abang kan belum sarapan. Oh, iya. Entar telat nih. Iya, iya. Mengapa kau datang tak nyana? Belum lagi sempat ku rebut liur dari dia. Pagi, Pak Muhammad. Pagi. Tidak telat ini hari? Persis 7:30. Dan kau juga persis selesai membersihkan lantai depan ini. Jugi. Kopiku juga sudah siap, kan? Beres, Pak Muhammad. Pak Muhammad. Bagus. Kopinya, Pak Muhammad. Terima kasih. Pak, koran-koran sekarang nggak ada isinya semuanya. Masa iya? Saya lihat banyak gambar-gambarnya. Iya, potensi melulu. Beritanya paling-paling penodongan, korupsi, penyelundupan. Habis, mau diapain lagi, Pak Muhammad? Pak Muhammad.
Sudah zamannya. Oke, tolong ambilin rokok bentul ya, di warung depan. Ngebon. Apalagi, kau tahu sendiri kan sekarang lagi tanggung bulan. Maaf ya Pak Muhammad, saya dengar Pak Muhammad sudah kerja lebih 20 tahun. Kok ambil rokok saja ngebon? Saya lihat banyak yang masuk sini, anak muda, kok pintar cari duit. Dan pangkatnya lebih tinggi dari Pak Muhammad. Lihat tuh, Pak Sukma. Duh, mobilnya dua. Oke. Pak Sukma biar masih muda, dia sudah sarjana, tahu? Gito juga sarjana, Pak. Tapi kok pangkatnya tinggian Pak Sukma? Iya, tapi Gito kan bukan permilihnya Pak Direktur. Oh, jadi lantaran permilih Direktur, jadi pangkatnya jadi lebih tinggi? Kau ini sudah tua. Mending ngurus diri sendiri. Mending pergi sana, ambil rokok bentul. Bekas. Baik. Ngutang ya. Pak. Jadi masih ada hubungan family? Pagi-pagi udah cari gara-gara. Pak Muhammad. Iya, terima masuknya. Kayak bebek ngantri. Ah, Pak Muhammad, bisa aja. Halo, Father Muhammad. How are you this morning? Huh? Pakai bahasa Belanda segala. Gitu. Kok kelihatannya capek-capek seger habis dari simbat ya? Pak Muhammad tahu juga setimbat. Pernah dipijit juga rupanya. Ya. Dipijit mah belum saya mah. Cuma dengar-dengar aja. Idi, Pak Muhammad gendit . Pagi Pak Muhammad. Pagi.
Nih, oleh-oleh. Wah, terima kasih ya. Kalau ditukar sama Bentul nih dapat berapa ya? Tidak usah ditukar, Pak Muhammad. Nih, rokok Bentul. Royal amat dia. Ya, gimana enggak royal, Pak Muhammad? Terang dia habis makan bon bensin kantor. Coba cium tuh rokok. Pasti bau karbon sama kertas tik. Iya kan? Alah, jangan banyak bacot kalian. Kayak nggak kebagian aja. Ya, Mar, ya? Sudah. Iya, kebanyakan kagak kebagiannya. Kalau dia ingat. Alah, udah-udah. Sepertinya masing-masing kok. Selamat pagi, Pak Sukma. Cepetan deh sana. Ya, halo. Oh, Pak Samblun. Ya, Sukma di sini. Bentar. Baik, Pak. Dalam tempo 10 menit, saya suruh antar ke meja Bapak. Ya, mari. Mari. Sebentar. Tolongin dong kita. Eh, siapa nama bekas jaksa agung yang dulu pernah tabrak mobil? Nama depannya G. Mana gua tahu. Tyson jaksanya gua tahu. Nomor 11. Semalam baru keluar. Ayo dong, cari Jason melulu. Pak Sukma suruh? Iya. Sebentar, duduk saya. Cong! Cari ini arsip. Pak Sukma perlu cepat ya. Hei Kasim, arsip yang beginian kau yang ahli cari buat Pak Sukma. Coba kau cari arsip ini. Lo, kok aku? Tidak arsip. Pak Muhammad, Bapak dipanggil oleh Pak Sukma. Saya? Ya, betul. Bapak memerlukan saya? Ya. Coba ambilkan arsip tentang kuburan Jakarta Lama. Tahun 1600-an ke bawah. Kuburan Jakarta Lama. Yang tahun 1600-an ke bawah, kodenya nomor berapa ya, Pak? Loh, kok malah tanya saya? Saya mesti tanya kamu. Cari sendiri sana dan temukan. Kau aku beri waktu, cuma 5 menit. Kalau 7,5 menit? 5 menit. Sudah kau temukan, antar gundal itu ke meja Pak Samblum. Mengerti? Mengerti, Pak. Saya berangkat, Pak. Thank you.
Kira-kira, ha? Lagi Pak Direktur pakai pengen tahu kuburan Betawi zaman dulu. Di mana dia nyelip, ah? Di situ nggak ada. Pengen pesen tempat kali. Kuno Batavia. Nah, yang gak dicari-cari muncul. Ini kali yang diperlukan. Siapa yang gak mau tahu? Ayah sendiri ini bisa jadi direktur pabrik rokok kretek, Pak, karena Gunung Kawi, ya? Oh, Pak Bukai. Wong ini dari dulu begitu. Emang dari sini aja. Permisi, Pak. Dari mana? Tidak. Dari bawah, Pak. Mengantarkan bondel kuburan Betawi kuno. Pak Sukma yang suruh. Sini, sini, sini. Nah, biangan. Memang ini yang kita perlukan. Ya, memang benar. Ya, memang ini dia. Sudah, Pak. Ya, ya, ya. Boleh pergi. Bapak. Coba sebentar, Pak. Bapak ini asli Jakarta, ya? Saya, Pak. Gini loh, Pak. Saya mau tanya. Apa Bapak kenal yang namanya Syekh Mugriba? Yang meninggal di Betawi dulu, kira-kira sekitar pada tahun 1600-an lah. Katanya dikubur di Marunda. Nah, dan belakang ini banyak orang-orang kecil yang suka pergi sana. Bapak pernah dengar? Saya mah orang kecilan, Pak. Oh. Berapa kali Bapak suka tanya buntut-buntut, tak tahu, ah? Boro-boro main buntut. Iyalah, Pak. Baiklah. Bapak boleh pergi. Permisi. Misi. Pegawainya juga dari Gunung Kawi? Iya. Nah ini, kalau memang betul ada kuburan Syekh Mugriba yang kau butuhkan, nah pasti ada di sini. Bukan apa-apa. Ah, zaman sekarang ini kan aneh. Awang ada kuburan kecil aja, dikasih pagar kelilingnya, kasih menyan, dikembang, lantas dia biakin orang. Wah, nggak ada. Pak Sukma, laporan tugas sudah saya jalankan. Tapi, kok lama amat? Carinya setengah mati. Seluruh arsip sudah saya bongkar semua. Tapi akhirnya ketemukan. Alhamdulillah. Dan sudah saya sampaikan Pak Samlun. Pak Samlun bilang terima kasih. Bagus. Sudah, Pak. Pak Mamat, sini dulu. Sini. Mari duduk.
Anak bapak ada berapa? Ada 6, Pak. Ini, nambah buat anak-anak bapak. Terima kasih. Permisi. Baik. Bagus, supaya juga hasil kerja hari ini. Itu tanya saya, bilang saya dinas luar. Baik, Pak. Pak Muhammad, saya juga dinas luar, Pak. Mereka pasti pada ngobjek, asal kalian tahu saja. Berapa kali saya bilang, kau baru boleh bebenah setelah jam kerja. Alah, Pak Muhammad. Biar cepat pulang nih. Yang lain juga sudah pada pulang jam 1 tadi. Masa bodoh yang lain? Itu urusan mereka sendiri. Tapi jam kerja habisnya kan jam 3. Dan saya baru boleh pulang persis jam 3. Mengerti? Mengerti, Pak Muhammad. Jadi lari tuh. Eh, denger tuh, apa bukan bunyi sepeda Bang Mamat tuh? Masya Allah, bener tuh Bang Mamat. Udah pada pulang sana, mana udah hampir 3:30. Bentar lagi Bang Soleh pulang, gue udah ngangkatin makanan lagi. Aduh. Emang udah 3:30? Bener, itu bangun udah lewat. Yuk, kita pulang. Pelangi, duhai pelangi, datanglah la 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 la. Nah, papa pulang. Nah, papa pulang. Pak, pinjam sepedanya ya. Hati-hati ya. Kisar siapa itu? Punya Om Budiman, yang di sebelah. Barang mahal, kan? Rusak, siapa yang ganti? Maka kembaliin sana. Inang, sini. Ya. Sini. Anterin tuh gitar ke tempat Om Budiman. Bilang, terima kasih ya. Awas, hati-hati jatuh. Nah, kamu ulang, Bu. Oh, iya. Kita dapat layangan nih. Mm-hmm. Pak, Bang Mumun tadi pagi dapat 3. Sekarang dapat 2. Ayah dapat 1 nih, siap kalong. Mm-hmm. Eh, sini. Kamu boleh ngejar layangan, tapi jangan ke jalanan. Banyak mobil, toh. Enggak, di sini
aja. Yuk. Ti, ini coklat bagi adik-adikmu ya. Ya, Pak. Titi. Mana si Jantuk? Lagi main di sebelah, ntar lagi juga pulang. Kenapa Pak, Jantuk? Ini udah patah, beliin yang mana? Baru tuh. Tuh udah patah. Sini. Kemarin kan udah dibikin yang baru. Gak mau, kalau anak-anak ini bukan bentol-bentolan, tapi kontol-kontolan. Nanti dibikinin lagi yang baru ya. Gak mau, beliin yang baru aja. Bagus. Nah, ini bukan bentol-bentolan. Ini jelek. Hei, Jantuk. Dia muda selalu nangis. Segala minta dibeliin. Emangnya belinya pakai duit beling? Jantuk. Udah, Papa mau dahar dulu. Ayo, Pak. Dahar dulu. Ini tantal-tantalan. Ini tantal-tantalan tuh jelek. Kita masuk terowongan. Mundur. Masuk terowongan lagi. Masuk terowongan yuk. Hei, udah. Bapakmu capek kan itu? Ya, ntar deh jadi kepala kereta api beneran, baru kalian nyahok deh. Ya, benar. Nanti dari kepalanya keluar asap hitam. Ayo, anak-anak main sana, main. Om Budiman mau kemana? Sengaja datang kemari. Pak Muhammad, Ibu, saya datang kemari mau pamit. Hari ini saya mau pindah ke Mester. Oh, jadi sekarang pindah ke sana? Memang betul. Pak Muhammad, Ibu, kapan-kapan main di tempat saya. Datanglah. Gitarnya juga dibawa? Enggak. Ini buat Siti. Ini buat Siti? Wah, jangan, Pak Dokter, itu kan mahal tuh. Terima kasih, Om. Waduh, Pak Dokter, siapa tahu nanti Siti jadi penyanyi kesohor. Mudah-mudahan. Bu, sakit? Enggak apa-apa. Masuk deh, temanin makan bapakmu. Sekarang, Bang. Bentar aja, ah. Namanya ada kopi. Teruan, Abang udah 3 hari nggak ngopi, kok sekunjung-kunjung ada kopi. Siti beliin tadi hasil jahitannya. Hah? Boleh juga, deh. Kenapa, Ti? Nggak apa-apa kok, Bang. Nggak ada masuk angin bekas begadang kemarin.
Anak-anak tuh. Hei, Cici, joget no. Depan ruang si gendut. Ayo deh, asik. Joget sama Eno. Sip dah, sayang kejauhan. Siti. Masuk kau. Jangan ikut mereka. Unting, baru tahu. Ah, abang. Ngomong senangnya aja. Siti, masuk. Abang, sekarang kalau ngomongin si Siti, sudah harus hati-hati. Dia bukan anak kecil lagi. Abang cuma bercanda, Sriti. Tahu nih, sekunyung-gunyung abang jadi pengen bercanda. Iya deh, Bang. Kayak saya juga. Tiba-tiba, sekunyung-kunyung pengen durian setengah mati tadi kemarin. Beliin deh, Bang. Durian? Apaan tuh? Ya Allah, udah berapa tahun kita nggak mampu beli durian. Sampai lupa ada buah namanya durian. Baunya sih inget. Anak-anak yang kesian, sering-sering dia pada nontonin orang sebelah pada makan durian. Ngomong-ngomong, bisa jadi, Bang, bakal ada lagi si jantuk. Ayah udah 2 bulan telat. Muntah-muntah lagi seharian ini. Abang, kok sayang disalahin? Aduh, Sriti, Sriti. Buat makan aja sekarang sudah susah. Kok bakal datang si jantuk satu lagi? Belum bayar dokter nanti kalau dia lahir. Bayar rumah sakit berapa? Gimana abang mesti tebus tuh si jantuk nanti? Aduh, Sriti. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Bang, pasti padamu yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang.
selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkan. Rokoknya, Pak. Terima kasih. Hah? Sakit, Pak Muhammad. Pulang, Pak Muhammad. Nah, ayo. Loh, rasanya belum jam 3 persis nih. Kenapa? Sakit, Pak Muhammad? Rada-rada. Simpen baik-baik, Sriti. Dalam koper di kolong tempat tidur. Mudah-mudahan saja persis si jantung mau lahir. Sudah cukup banyak. Bisa kita jual buat ongkos rumah sakit. Waktu kamu melahirkan. Abang juga tidak mau begini. Tapi apa boleh buat? Ngobjek nggak bisa. Dagang modal nggak ada. Thank you.
Kemana abang mau bawa barang ini? Abang tahu di Pasar Senen ada toko yang mau terima barang beginian ini. Abang pergi dulu ya. Ini neraca pembelian barang-barang bulan ini. Iya. Terbagi dua. Yang kita impor dan yang kita beli secara perdagangan kecicilan sampai kepada yang eceran di sini. Iya. Semuanya berjumlah 8 juta rupiah. Ya. Jadi balance pembelian dan hasil penjualan bulan ini masih seimbang. Masih, Pak. Tetap seperti tahun yang lalu. Hasil penjualan 40% lebih tinggi daripada pembelian. Iya, masih baik. Ayo dong, Mas. Apa aku harus tidur di atas 40%-mu? Sorry. Sampai besok ya. Baik, Pak. Mari, sayang. Mari, sayang. Semuanya 27.500. Hati-hati. Kalau ada lagi, boleh bawa kemari. Terima kasih. Oh. Selamat siang, Pak. Ah, Pak Mamat. Itu tadi bukannya Pak Samrun? Iya. Dia yang punya toko ini. Hah? Ayo, aku akan ke kantor. Kau kuantarkan kemana? Antar saja saya ke salon kecantikan. Ya, tapi kau kan kemarin baru saja cuci rambut. Iya, tapi di sana selalu banyak kumpul om-om senang. Ah, kamu. Mereka still dan genit-genit deh. Masa kita suka dimanjain sama mereka? Sambil, saya kepengen... Ah, sudah. Saya mengerti. Tidak, Pak. Bapak tidak mengerti, Pak. Saya akan datang menjelaskan, Pak. Saya akan datang menjelaskan. Ya, sih, kurang aja. Pokoknya sip deh. Ntar malam kalau kau mau, kita bisa pergi. Kemana dulu? Winaria. Nggak usah ya. itu ngomong-ngomong, Pak Muhammad kemana ya? Tumben begini hari belum datang. Ke Winaria juga kali? Begini, memang sekali-sekali dia perlu kita modalin. Setuju nggak? Kalian ugal-ugalan. Orang tua begitu baik masih kau permainkan. Siapa tahu hari ini istrinya melahirkan. Nah, Pak Mamat baru datang. Pak, boleh saya kasih selamat hari ini? Selamat apaan? Kau jangan main-main, anak muda. Bukan. Tadi Marni bilang Bapak hari ini terlambat datang. Apa istri Bapak melahirkan? Tim, Pak Sukma udah datang. Ya, udah pulang, Pak. Ntar lagi kita semua juga bubaran. Ya Allah.
0001 05. Oke. Apa Pak Direktur sudah ada? Pak Samlun? Belum. Wah, tumben tanya-tanya Pak Direktur. Mau menghadap nih. Ada apa sih? Nanti kalau dia sudah datang, tolong kasih tahu saya ya. Baik, baik. Abis bagaimana dong, Bang? Abang udah kejar dia. Bertemu muka. Abang udah jelaskan sebisa abang pada waktu itu. Dia cuma begini. Saya mengerti, Pak. Apanya yang dia mengerti? Abang kagak tahu. Gak jelas. Bukan itu artinya dia mengerti abang nyolong kertas di kantornya lantas jual di tokonya. Kalau itu yang dimaksudnya, habis deh abang. Sebab segini, abang bisa turun pangkat, jadi opas lagi. Duduknya di gang, gak punya meja. Sembarang orang bisa suruhan, ambilin kopi, beli rokok, beli jeretan, beli kemenyan, korek kuping, segala macam. Bang, abang coba deh ketemuin si Samblum besok. Kan belum tentu abang akan dipecat atau turun pangkat. Direktur ada? Sedang ada tamu penting. Di luar dugaan kita semua bahwa operasi plastik itu biasanya bisa melakukan hal-hal yang aneh sehingga seorang pria dapat disulap menjadi wanita cantik. Bila kau tak percaya, nanti akan kutunjukkan. Kau boleh coba-coba, siapa tahu ya kau bisa berhasil. Tapi ada orang yang keblinger, kebelajuran, atas kebablasan mengatakan, "Lah, akan jadi pegawai itu, apalagi jadi pegawai satu hari seperti kita ini loh. Rasa tampak kita semua, dari suram, suram macam apa."
sekarang ada rapat. Habis kapan dong? Sebetulnya Bapak sudah tidak perlu lagi bertemu sama Pak Direktur. Tentang peristiwa kemarin di tokonya, itu sudah dianggapnya selesai. Sudah dia lupakan. Nah, mau apa lagi? Kemarin istri saya juga bilang bahwa saya mesti menghadap Pak Direktur. Baru persoalannya selesai. Baru saya merasa puas. Terserah kalau Bapak maunya begitu. Halo? Betul? Baik, sekarang saya bawa ke sana. Orang-orang ini tidak mengerti betapa pentingnya suatu arsip bagi suatu negeri yang sedang membangun. Seperti apa yang saya kuliahkan di hadapan saudara-saudara dengan panjang lebar dan meyakinkan barusan ini. Loh, rakyat toh? Mohon maaf Pak Samblun. Saya mesti kasih keterangan sebenarnya mengenai soal di toko Bapak kemarin. Asal Bapak mengerti, soalnya istri saya sedang hamil tua, Pak. Lantas, apa fungsi jadi bidan untuk mengeluarkan anak muda rahim ibunya? Heh? Aduh, Bapak tidak mengerti rupanya. Sekarang saya ini sedang rapat. Saya sudah bilang sama sekretaris saya bahwa soal yang kemarin itu saya anggap sudah selesai. Sekarang kamu keluar. Cepat. Sebentar saja, Pak. Beri saya kesempatan. Saya mesti kasih penjelasan pada Bapak. Keluar kamu! Jalan yang benar, Pak. Jangan ngamun. Hei, Pak. Jangan memotong, Pak. Abang sudah jelaskan dan dia mau mengertikan. Abang bahkan diusir dari kamar kerjanya. Barangkali si Samblun itu lagi ruwet pikirannya, jadi abang diusir. Tahu ya, tapi dia lagi rapat katanya. Nah tuh, barangkali lantaran dia lagi repot rapat, kebetulan abang datang. Bagaimana kalau abang temuin dia di rumahnya sore-sore, waktu dia lagi adem artinya.
Selamat sore, Tuan Muda. Shalom. Keren tamu. Nih, ke sana. Abang tadi di sana lihat kamu duduk-duduk di kebun minum teh dan anak-anak main ayunan. Manis sekali. Abang ngomong apa? Seriti duduk di kebun? Ah, enggak. Abang cuma pengen lihat Seriti duduk di kebun. Anak-anak bisa main ayunan. Padahal yang kita kepingin gak banyak ya, Bang. Sekedar bisa duduk-duduk di kebun minum teh. Atau jalan berdua pakai baju baru. Tapi Abang juga keterlaluan sih. Sudah tahu muka Pak Samblun. Bukannya dandan kayak yang beneran. Tapi Abang harus kali lagi ke sana. Jangan sendirian. Habis dengan siapa? Dengan kamu? Enggak. Sama orang yang terpandang. Tahu enggak siapa? Si Budiman. Budiman yang mana ya? Budiman yang dulu endekos di sebelah. Ingat, dia kan sekarang sudah jadi orang. Dia pasti mau tolong. Biar dia aja deh yang ngomong sama si Samblun. Bagaimana Abang masih temuin dia? Rumahnya aja nggak tahu. Dia katanya buka kantor. Buka praktek di Mester. Cari aja deh dia ke sana. Dia kan dokter kesohor. Pasti Abang bakal ketemu. Iya deh, Abang coba. Dokter Budiman sedang di dalam. Tunggu sebentar. Terima kasih. Ya?
Bonus. Bonus. Sekarang kenalin dong istri saya. Namanya Clara. Cakep. Lihat, rambutnya baru saja diset. Merah. Asik. Sun dong. Sun. Enggak mau, Sun. Jadi enggak? Pokoknya sama Bapak, saya jual murah. Apaan? Pohonnya. Bodoh. Masa saja berapa? Eh, anak manis. Kenapa duduk di sini? Hmm? Di sana dong. Ayo. Nggak mau. Mau di sini. Oh, sana. Ya. Hah? Pak Muhammad. Pak Dadan. Kenapa ada di sini? Ada perlu, Pak Dadan. Oh, ya mari. Aduh, rambutnya sekarang jadi biru ya? Merah, dokter. Oh. Yang biru, yang kemarin. Sun. Oh iya. Mari, Pak Muhammad. Monang. Fly! Monang. Rudy! Monang. Begitu banyak panas. Mas, masnya. Tidak ada yang mau. Panas. Hai. Mona. Panas. Pak Muhammad, Pak Muhammad. Kalau baru kertas dan karbon sih, itu belum apa-apa. Nggak ada artinya. 1000 kali lebih jelek dari itu, Pak Muhammad. Banyak dilakukan oleh orang zaman sekarang, Pak Muhammad. Hah? Misalnya, Direktur Pak Muhammad. Dia punya toko, punya perusahaan di mana-mana itu dari mana, Pak Muhammad? Orang lain mah masa bodoh, Pak Dokter. Tapi saya punya tanggung jawab pada diri sendiri dan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka juga akhirnya harus bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menentukan. Jadi, tolonglah, Pak Dokter. Ya, tapi kalau itu yang diinginkan oleh Pak Muhammad, baiklah. Nanti kita ketemu di sana di rumahnya, ya. Sekarang pulanglah, Pak Muhammad, ya. Makasih. Ya, baik. Selamat sore. Happy. Budi. Apa kabar? Baik. Kau di sini sekarang? Iya. Lantas di Balu? Kan sudah lama kita pisah. Kau hebat ya sudah jadi dokter sekarang. Mama. Saya pergi dulu ya. Jangan lama-lama ya. Iya, Ma. Anakku. Iya. Mama Mat. Aduh, saya lupa, Pak Mamat. Ayo masuk. Duduk, Pak Mamat. Terima kasih. Saya berdiri di sini saja. Oh iya, kami sebetulnya ingin ketemu dengan Tuan
Siapa Samlun. Ya? Oh ya, Tuan Samlun. Oh, suami saya sedang keluar. Suamimu? Iya. Tapi kalau memang penting sekali, dia ada di Karikasa Hotel. Ada tamunya baru datang dari Amerika. Kamar 248 kalau tidak salah. 248? Oh, tidak begitu perlu. Ya, Pak Mamat ya. Sekarang aku pulang dulu, ya. Kok buru-buru? Ngobrollah dulu. Kayak waktu kita masih di sekolah dahulu. Beres. Lain kali, ya. Dan kebetulan aku juga ada perlu ke Kartika Plaza. Tapi bukan untuk suamimu, loh. Kebetulan aku ada bisnis kecil-kecilan. Sekarang aku permisi pulang. Ya? Oke, Des. Permisi. Aku pulang. Ya? Sampai ketemu. Dah. Da. Itu anaknya Pak Samlun, ya? Mungkin juga. Oh, rupanya lain sekali dari orang tuanya. Kok Pak Muhammad heran? Hah? Gini ya, dalam keluarga zaman modern, atau yang sudah maju, anak sama mama nggak boleh mirip. Begitu ya? Apalagi sama ayahnya. Pak Muhammad? Mari sebentar. Pak Mamat, pulang saja. Biar saya yang bicara dengan Tuan Samlun besok di rumahnya. Ya? Iya. Coba besok bawa ke klinik saya. Kita adakan general check up. Aku rasa tidak begitu mengkhawatirkan. Baik, Dok. Terima kasih. Kamar berapa sih? Berapa ya? 244 257 apa 248? Tuan Samlun. Hah? Apa itu Samlun? Nama orang? Iya. Dia Sep, direktur saya di kantor. Tidak ada itu nama macam di sini.
Hi, Jack. Do you have any dirty laundry? It's right there. Katanya service di hotel di Indonesia brengsek sekali. Mari kita coba. Hello, room 257. Can you send somebody to pick up the laundry right now, yeah? Okay. Just a minute. It's you. Ah, maaf, Om. Kesalahan. Bukan. Tuan Samblon, saya cari-cari. You want a tip, huh? Tidak, Pak. Here we go. Tuan, salah ini. Bukan okay, saya, thank you very much. It's unbelievable. Hebat sekali. Belum ditaruh telepon, orang sudah datang. Sablon, tahu-tahu disangka cari cucian. Ayo. Terima kasih atas pengertiannya. Kembali. Pak Mamat, permisi. Iya. Ayo. Permisi. Iya, Pak. Bang? Sandok, sandok. Bang? Abang, ingat si jantuk dong, Bang. Ampun, ampun. Bang? Kasihan. Jangan dipecat. Bang? Bang, dahar dulu deh. Mumpung supnya masih panas.
Nggak usah. Abang udah baik kan, Sriti. Dan nanti malam abang mesti menghadap Pak Samrun. Abang mesti ngomong sendiri. Abang mesti jelaskan sekali lagi padanya. Biar dia mengerti. Biar abang juga puas. Jangan sekarang, Bang. Nanti kalau sudah singkat betul. Nanti malam abang akan ke sana. Ada yang telat kereta, jam jasnya Pak buat berangkat besok. Mau kondangan nih rupanya. Mari, mari. Ini yang baru loh. Apa iya? Apa kabar? Apa kabar? Sukses loh, Mas Samrun. Kita pergi sebentar. Ayo kita ke depan perkenalan. Yuk. Silakan. Cantik juga ya. Ini jagoan kita nih, kita tunggu-tunggu kok lama sekali. Ayo, selamat. Mari, terus pantun. Eh, Buyon. Kok telat lo? Ini jangan pulang cepat-cepat. Ya, nanti kita akan ada acara. Terima kasih. Selamat malam, Pak Direktur. Saya tidak akan mengganggu Bapak. Cuma ada yang perlu saya sampaikan malam ini juga. Saya sudah 20 tahun kerja di kantor Bapak. Dan selama itu, saya tidak pernah nyolong. Dan tidak pernah mau nyolong. Sekarang tiba-tiba saja istri saya hamil. Saya perlu uang untuk biaya melahirkannya. Terus terang, Pak. Saya sudah mencuri kertas dan karbon dari kantor. Dan menjualnya di toko Bapak. Kalau lantaran itu, lantas Bapak menemui saya saja tidak sudi. Saya anggap Bapak tidak mau maafkan perbuatan saya itu. Kau lagi. Betapa bosan aku melihat dan mendengarmu. Pak. Baiklah, Pak. Malam ini saya ingin mendengar Bapak memecat atau menangkap saya. Pergi. Thank you.
Assalamualaikum. Dia dipanggil sehari-hari dengan nama Mamat, tapi dia lebih suka dipanggil Muhammad. Muhammad telah pergi, dan dunia kehilangan seseorang yang saya kenal sebagai manusia yang paling manusia. Dia seolah memiliki beberapa sifat nabi besar kita. Apa itu? Muhammad yang jujur dan Muhammad yang terus terang. Sayang, dia mati lantaran kejujurannya. Saya percaya Tuhan akan menerimanya di sisinya.